stay like this forever. A white dress or whatever. I keep dreaming there's a somewhere where we go all together. It's you. By the way, aku hari ini gak makeup. Jadi biasanya aku kalau ke sekolah itu aku makeup. Cuma hari ini aku ke sekolah aku pakai sunscreen dulu sama lip balm. Karena habis sekolah aku rencana aku pengen foto di foto studio untuk di foto aku. Jadi aku habis sekolah itu aku baru makeup dan segala macam. For today, aku pakai sunscreen Skin Chonsa. Jadi sebenarnya setiap hari itu aku udah kelas dari jam 9 sampai jam 1 siang. Jadi kalau hari setiap hari Selasa sama Kamis, murid-murid siang nanti bakal masuk PKS itu ada kelas tambahan. Aku kelas tambahannya jam 2 sampai jam 4. Jadi anggapannya aku hari ini kelasnya sampai jam 4. Aku kemarin beli di Olive yang kayak tinted color lip balm. Jadi ini tuh namanya Lip Ice. Suapa 어땠어요? 재밌었어. 어제 저녁. 뭘 먹고 싶어? 나 이거 먹을 것 같아. 15% 돈까스 드링크. ada dongkatsu, di sini ada nasi, ada timun dan jagung. Terus di sini ada salad kimchi sama kuah, aku nggak tahu ini kuah apa. Kereja kopi. Terima kasih. 감사합니다.
스무 번째? 와. 자, 다음 시간에 여러분들이 니나 그리고 나 한번 해볼게요. 아쿠 habis ini mau foto studio untuk foto ARC. Jadi aku mau make up. Aku pakai moisturizer dari Ilyun. Mari kita mulai make up-nya. Kondisi meja habis aku selesai siap-siap. Aku udah make up, terus tadi aku kayak rada aku catok rapi rambut aku pakai batik. Tutun, aku bawa batik dari sini. Kan udah aku kayak habis nih mau turun, aku mau ke foto studionya. Sebenarnya foto studio itu super duper deket. Kalau jalan mungkin 2 menitan sampai. Jadi oke, langsung aja. Kita ke sana. Ayo. OOTD 이거 알아요? 이거 바틱이에요. 아 진짜요? 인도네시아 느낌. 전통 옷 그런 거 그런 느낌 받았어요. 어. 너무 예뻐. 진짜요? 고마워요. 너무 예뻐? 아니 포토샵 seperti itu kayak cuma 1 menit selesai. Nanti file-nya gagal dikirim webmail. Sekarang aku mau ke Daiso. Aku hampir setiap hari ke Daiso. Aku beli ini deh, ini food container gitu. Ini kayak biasanya container-container buat kimchi. Wow, 2000-an. Kok di Daiso ini lengkap dan harganya tuh murah-murah gitu. Kayak misalnya kayak gini, ini 1000-an. Ini kayak gini 1000. Gak ada sandal. Di sini udah kayak jual buah-buah gitu loh, cuma rada mahal jujur aja. Aku biasanya beli kayak antara di CU atau kayak supermarket di Uni. Ini aku pengen coba ini deh. Hello guys, I'm back. Jadi tadi kan habis foto, foto kayak cuma sebentar doang gitu loh. Foto klik-klik-klik, terus bayar, udah nanti hasilnya bakal dikirim ke email. Habis dari foto itu, aku pergi ke Daiso. Wait, aku mau haul. Jadi aku Daiso tadi kan aku beli kayak food container itu. Terus habis dari Daiso, aku ke 7-Eleven sebelah
dormku untuk beli makan malam, soalnya aku pengen makan di dorm aja, aku capek. Jadi aku beli ini samgak kimbap, ini rasa chicken mayo. Terus ini aku beli telur 2. Ini katanya enak, jadi aku pengen coba gimana rasanya. Yaudah. Oke, jadi untuk vlog A Day in My Life as a student in Korea sampai sini dulu. Semoga kalian suka sama vlognya, dan kalau misalnya kalian pengen vlog kayak gini lagi, like, comment, kalau bisa subscribe. Yeah, thank you guys sudah nonton, dan kita ketemu lagi di video yang lain. Bye bye.